perkara ini adalah suatu perkara yang agak janggal dan ganjil untuk kita dengari, tetapi perlulah kita membiasakan diri kita mendengarkan perkara-perkara ini supaya ianya menjadi suatu perkara yang sinonim dengan apa yang kita sebutkan dalam perbicaraan kita sehari-harian. Maka disebutkan di dalam hadis berkenaan dengan rukun agama Allah Subhanahu Wa Taala ini, Jibril bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan petanda hari kiamat. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan dua perkara, yaitu antalidal amatu rabbataha wa antara al-huffata al-aurata al-alata ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Melahirkan ibu hamba sahaya, wanita hamba sahaya melahirkan anak yang menjadi tuan. Maka di sini diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan suatu sendi kehidupan manusia yang ianya pelbagai, diumpamakan dengan seorang ibu yang melahirkan anaknya. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Rasulullah SAW memberitahu berkenaan dengan amah ataupun hamba sahaya, para sahabat memahami dia adalah hamba wanita yang dibeli oleh tuannya si lelaki. Maka hamba wanita itu menjadi hamba ataupun menjadi hamba sahaya kepada lelaki, kepada lelaki tuannya. Maka di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala, hamba wanita dikatakan sebagai mulkil yamin. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan semua perhubungan dalam bentuk kelamin kecuali ke atas isteri-isteri dan juga mulkil yamin aw ma malakat aymanuhum mulkil yamin. Maksud mulkil yamin ini adalah hamba sahaya. Dihalalkan seperti mana seorang isteri yang boleh didatangi oleh tuannya. Maka tuannya mendatangi hamba sahaya tersebut seperti mana yang telah pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam wajah yang syar'i, dalam bentuk yang ianya benar. Lalu hamba sahaya tersebut melahirkan anak. Dan anak tersebut dilahirkan daripada benih tuannya. Dan anak itu adalah anak yang merdeka. Anak itu menjadi tuan kepada ibunya, yang kerana ibunya itu adalah masih lagi seorang hamba. Ibunya masih seorang hamba. Bila melahirkan anak, anak itu dibinkan kepada bapanya. Maksudnya anak itu adalah merdeka. Jadi anak itu adalah tuan kepada ibunya. Ini adalah kefahaman yang ianya tercetus di kalangan para sahabat dan ianya sebenarnya adalah benar. Kefahaman itu adalah benar pada zaman tersebut. Tapi apabila sampai sahaja peredaran zaman sehinggalah ke zaman kita di zaman sekarang, kita dapati bahawasanya hamba sahaya sudah tidak wujud lagi di zaman sekarang. Sedangkan hadis tersebut berkenaan dengan akhir zaman, berkenaan dengan petanda hari kiamat. Tidak benarlah kalau dikatakan perkara ini hanya relevan di zaman Rasulullah dan di zaman sekarang sudah tidak ada kebenarannya lagi. Memberikan makna apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah suatu perkara yang maknawi ataupun suatu perkara yang ianya perlu difahami dalam bentuk yang tersirat. Adapun simbolik yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah merujuk kepada sesuatu perkara yang ianya perlu difahami secara tersirat.